Okey, cerita pasal lama tak muncul ni sebenarnya pelakon Amar Ashraf juga kita dah lama tak nampak dia. Ya? Salah lah Alik. Sebenarnya dia ada. Dia ada je dan masih je aktif tapi dengannya dia sibuk jadi lecturer sekarang mengajar teater. Wow, so maksudnya student-student yang belajar teater tu dapat pelakon hebat macam Amar Ashraf lah. Bertuah tidak? Bertuah sangat. Jom kita bersama dengan Amar Ashraf. Sekarang ni apa antara yang aktiviti-aktiviti yang Amar selalu buat? Dengarnya banyak mengajar sekarang. Sekarang ni saya memang mengajar secara tetap juga dekat KUPTM Kuala Lumpur dekat Jalan Taman Shamalin. Mengajar teater dekat grup anak teater dekat sana. So far dari segi student-studentnya, yelah you sendiri seorang pelakon bila jadi cikgu tu mungkin orang lagi seronok kan? Saya mengajar garang. So diorang alhamdulillah sampai sekarang ni diorang dengar kata saya dah setahun juga mengajar dekat sana. Dan sekarang ni kita orang akan bahkan mentaskan teater yang kedua untuk anak teater KUPTM di KUPTM sendiri. Sebelum ni teater pertama tajuk dia Perempuan Satu Malam, diorang buat produk belakang tabir je production, tapi yang berlakon Alice Yati, Amanda Bispoon dengan Madiana Alwi. Yang second ni diorang sendiri berlakon, diorang sendiri buat production design and so on, and saya je yang mengarah dan supervise diorang. Dan adakah Amar ada perancangan untuk sambung belajar? InsyaAllah saya memang ada perancangan begitu, tapi sekarang ni masa tak mengizinkan. Saya kena tunggu anak saya besar dulu. Saya memang betul-betul ada rasa memang nak further study. Siapa yang tak nak further study? Tapi buat masa ni saya memang betul-betul kena tunggu anak saya besar and dia boleh jaga diri sendiri, baru saya further study.